Saya nak tanya Tuan Nizam lah. Biasa Ya. Tuan Nizam masa starting dulu, Ha. berapa lama Tuan Nizam take time untuk biasakan lah dengan saham? Okey, soalan yang bagus. Okey, so saya mula belajar saham tahun 2014. So macam saya tak tahu saya cerita dalam NSMO ke tak, saya belajar dengan Zam Saham, mentor saya. Okey, jadi bila dalam kelas tu kan, kita punya masa lunch break tu kita makan sama-sama tau. Dan saya tanyalah macam mana saya nak jadi pro saham ni kan. So dia kata kalau you nak pro dalam saham ni, tiap-tiap hari kena buat kajian saham. Yang kita belajar dalam kelas ni, tiap-tiap malam you akan buka laptop dan tengok chart, buat latihan, buat latihan, buat latihan. Tengok backdated studies, buat counter screening. Kalau tiap-tiap hari you buat, in no time you akan mahir benda ni lah. Dan benda tu yang saya ikut. Nasihat daripada mentor saya ikut. So apa yang terjadi, lepas saya habis kelas kan, so saya masih kerja masa tu, saya kerja sebagai pharmacist. So saya habis kerja dalam pukul 5-5.30 petang. So balik tu saya siap-siap mandi apa semua makan. So pukul 9 malam saya akan set masa saya untuk dengan laptop. So saya akan buka chart dan saya akan buat kajian saham seperti apa yang saya belajar. So kan kita belajar dalam PSM 2.0 kan, modul 1 kan cara guna KLIC screener kan, tekan apa dulu kan. So saya akan buat latihan tu, ikut je, buat banyak kali. Buka sampai 5-10 counter dalam satu malam. Buat sampai jadi sangat mahir lah. So apa yang terjadi pada saya adalah kajian saham tu adalah macam di hujung jari saya. Jadi masa tu lepas dalam sebulan yang pertama, saya dah buat first 100% profit dalam saham. Saya beli satu saham harga 11 sen, dia naik ke 22 sen. So 100% profit. Cuma masa tu, saham tu kita kaji sama-sama lah dalam kelas, kita dah kaji. Jadi saya rasa macam tak aci lah. Sebab ini bukan saya yang kaji sendirilah. Tapi itu adalah result pertama yang buatkan saya rasa macam, wah best gila saham ni. Boleh buat 100% profit, boleh buat berapa persen lah, 20%, 30%. Possible untuk buat. Dan semuanya kita buat kajian saham kita sendiri. Sejak daripada tu saya fokus lah buat kajian saham. So saya start beli saham dan saya start dapat result-result saya dalam saham lah. So ada dalam satu masa kaunter saham yang saya beli dalam satu portfolio tu 18 kaunter saya beli. Banyak. Okay, lepas tu saya start dengan RM1,000. Kalau saya ingat lagi modal saya ada masa tu RM4,000, saya gandakan jadi RM18,000. Dengan saham sahaja. Trade kan? Active trade lah masa tu. Jadi masa tu saya masih kerja sebagai pharmacist, saya ada income sebagai pharmacist dan saya ada income dalam saham. Jadi saya ada multiple sources of income masa tu. Jadi saya rasa macam, wah saham ni memang betul-betul boleh buat duit lah. Kalau tanya saya berapa cepat, jawapannya saya agak cepat. Sebab saya memang tiap-tiap malam saya memang buat kajian saham dan saya memang betul into kajian saham. Dan saya trade, kaji dan trade. Dan buat belajar. Along the way, kalau ada loss, saya fahamkan kenapa saya loss. Dan macam mana saya nak improve trade saham tersebut lah. Jadi kebanyakan saya tengok ramai orang belajar saham, dia orang tak fokus. Kebanyakan orang tak fokus. Hari ni semangat belajar saham ni, esok dah buat benda lain dah. Kawan-kawan cakap, eh jom kita melabur emas, dia pergi cari melabur emas pula. Dia dah lupa dah saham. Sedangkan masa awal kita start ni, kita kena betul-betul fokus dan konsisten lah. Saya agak konsisten sampai sekarang. Sekarang dah 8 tahun dah saya buat benda ni. Benda ni saya buat sebab minat lah. Bila kita buat sesuatu ni sebab minat, dia akan jadi konsisten, berterusan. Tak ada orang paksa kita untuk buat.